Halo semuanya, selamat datang di channel saya David Dorcas Official. Di video kali ini saya akan membahas salah satu hormon tumbuhan Namanya hormon auksin Yuk kita belajar sama-sama ya Nah, pertama itu adalah kita lihat siapa sih penemunya Nah, hormon auksin ini ditemukan oleh ilmuwan Belanda Yang bernama Fritz Wendt Dan Uh, auxin itu sendiri dari asal katanya itu adalah auxin itu artinya menggiatkan Di tahun 1926 dia menemukan hormon auxin melalui penelitian atau pengamatan pada tumbuhan gandum Avena sativum pada ujung koleptil atau pada selaput pelindung daun Nah berikutnya kalau misalnya kita menemukan istilah IAA atau Indol acetate acid atau indol asam asetat itu merupakan nama lain dari si hormon auksin itu sendiri. Ya. Kemudian kita lihat fungsi dari auksin. Yang pertama itu adalah merangsang pertumbuhan apikal atau merangsang pertumbuhan ke atas atau dominansi apikal. Contohnya ujung batang semakin tinggi. Nah, di sini saya gambarkan berupa batangan, ini ilustrasi batang ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, pada bagian batang ujung itu ada namanya auksin. Karena memang auksin itu ada di bagian ujungnya. Nah, setelah kita amati, nanti auksin ini pastinya bekerja ya, dan dia akan memicu menimbulkan namanya e, batang semakin tinggi. Namun, yang sebelah kanan ini ada cabang-cabang pada batang-batang itu akan dihambat, akan dihambat supaya pertumbuhan tingginya itu semakin maksimal jadi nanti batang ujung batangnya itu akan semakin akan muncul muncul lagi e, calon batang yang baru hingga semakin tinggi seperti itu dia ya jadi itu mengenai proses yang pertama fungsi yang kedua mengurangi cabang lateral nomor dua ini fungsinya berkaitan dengan fungsi nomor satu tadi ya ya Kenapa karena Uh, supaya dia nomor satu terjadi nomor dua ini harus dilakukan gitu artinya menghambat pertumbuhan tunas lateral jadi supaya maksimal dia ujungnya itu bertumbuh maka lateral itu dikurangi atau sepertinya dihambat gitu yang ketiga fungsinya merangsang pemanjangan sel ini kan sudah pasti ya karena uh, itu adalah hormon fungsi hormon umum ya yang nomor tiga tadi nomor empat mempengaruhi proses fototropisme. Masih ingat fototropisme? Nah, fototropisme itu adalah gerak sebagian organ tumbuhan karena adanya rangsangan cahaya. Seperti ini di gambar nih. Kenapa dia bisa bergerak membelok ke cahaya ya? Itulah fototropisme. Kalau kita amati dari gambarnya ini. Nah, jadi auksin dengan cahaya itu kalau kita katakan dia berbanding terbalik ya atau saling musuhan ibaratnya. Jadi, yang gambar pertama ini, sebelah kiri itu ada yang namanya auxin di ujung, kemudian cahaya di atas. Ketika cahaya dekat di atas, auxin akan bergerak ke bawah. Nah, kalau misalnya cahaya dari samping, cahaya dari samping, maka auxin yang di atas tadi akan turun juga, tapi bergerak ke kanan. Kalau Kelama kelamaan yang cahaya dari kiri, maka si auxin tadi kan ke sebelah kanan, ya, ke sebelah kanan, tepi. Nah di, di situ akan banyak si auksin. Pastinya auksin tetap bekerja ya. Jadi auksin itu tetap bekerja sehingga karena bekerjanya auksin tadi pemanjangan bagian di auksin itu semakin lebih panjang daripada yang tidak dikenai oleh hormon auksin. Sehingga dia akan membelok ke arah yang namanya datangnya cahaya. Gitu dia ya. Itu mengenai Fungsi nomor 4 mempengaruhi proses fototropisme. Bisa dipahami ya. Berikutnya kita lihat nomor 5. Nomor 5 mempengaruhi proses absisi daun. Apa itu absisi daun? Nah, absisi daun itu bisa dikatakan lepasnya daun dari tangkai atau dari batang. Nah, seperti apa gambarannya? Misalnya ini, ada sebuah daun. Nah, di bagian ini eh, yang ini yang saya bulat ini warna biru, Nah yang warna biru ini disebut dengan lapisan absisi. Sebenarnya lapisan absisi ini dibentuk oleh hormon asam absisat ya. Jadi ketika ada lapisan absisi ini, maka hormon oksin akan terhambat, akan terhambat distribusinya menuju daun ya, sehingga daun pun akan kekurangan hormon oksin dan akhirnya bisa mengalami yang namanya keguguran atau gugur daun atau daunnya bisa jatuh ya itu dia mengenai fungsi nomor 5 mempengaruhi proses absisi daun nomor 6 fungsinya membantu proses partenokarpi nah apa itu partenokarpi partenokarpi itu sendiri adalah proses pembentukan buah tanpa fertilisasi atau tanpa pembuahan jadi hasilnya ini adalah buah tanpa biji contohnya itu Biasanya ada stroberi ya. Sebenarnya banyak contoh lain dan partenokarpi ini melalui hormon auksin itu metodenya secara sintetik atau buatan ya, bukan alamiah. Yang ketujuh, hormon auksin ternyata bisa juga berperan dalam membentuk dinding sel primer, dinding sel pertama kali pada tumbuhan. Dan yang kedelapan, hormon auksin juga bisa membantu memelihara elastisitas dinding sel ya jadi dia berpengaruh juga untuk sama ya 78 mirip-mirip ya dinding sel primer dan elastisitasnya yang kesembilan hormon auksin juga bisa merangsang kambium untuk membentuk silem dan floem berpengaruh ke tumbuhan dikotil ya ke 10 mempengaruhi pembentukan bunga dan buah itulah beberapa fungsi hormon auksin Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Soalnya bunyinya seperti ini. Apabila kuncup apikal yang sedang tumbuh diarahkan pada cahaya matahari, maka titik-titik. A. terbentuknya hormon auksin dan pertumbuhan batang semakin cepat. Pilihan yang B terjadi pertumbuhan sel-sel di kuncup apikal. Yang C kerja auksin terhambat dan batang tumbuh melengkung ke arah cahaya matahari. D pembentukan tunas lateral terhambat. Dan yang E hormon auksin aktif dan batang tumbuh menjauhi arah cahaya matahari. Nah, ini kan sama dengan peranan nomor satu tadi, ya. Fungsinya tadi, jadi kalau misalnya ada cahaya matahari, pasti dia bergerak ke bawah, kan? Terhambat kalau dia, iya jawabannya. C, ya, bisa ya. Oke, mudah kan? Oke, sekian pembahasan tentang seputar hormon auksin. beserta dengan fungsi-fungsinya. Mudah-mudahan penjelasannya bisa diikuti dan dipahami, ya. Semoga video ini membantu dan bermanfaat, dan terima kasih, teman-teman, karena sudah menonton sampai selesai. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih menarik lagi. Terima kasih.